Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adamu naf'ati ulumi fi darini amin. Al-qismu sanisu, bagian yang ketiga. Ayakunal aslu at-tahrima walakin tara'a ma aujaba ta'lilahu bizanni bizannin ghalibin fa huwa mashkukun bihi wal ghalibu hinnuhu. Yang ketiga, ayakunal aslu, bahwa adalah asalnya itu adalah haram at-tahrima. Walakin, akan tetapi toro'a datang ma sesuatu aujaba tahdilahu, yang mewajibkan ia sesuatu itu akan menghalalkannya. Bizanin ghalibin, dengan sangkaan yang kuat. Fahuwa mashkukun fihi, maka dia itu menjadi diragukan. Wal ghalibu illahu, yang ghalibnya, yang biasanya, yang begini halal. Misalnya, misaluhu, contohnya, ayar miya ila saydin fayaghibu fayaghiba summa yudrikahu maitan walaysa alaihi asarun siwa sahmihi. Misalnya ayar miya, bahwa ia memana ila saydin, kepada binatang buruan, rusa umpama, di mana fayaghiba, lalu binatang buruan itu setelah dipanah pergi, ghaib, yaghiba, fayaghiba ini ghaib, enggak ada, hilang, pergi dia. Ya, kan ada binatang buruan ketika dipanah kabur. Summa yudrikahu maita, kemudian dia mendapati binatang buruan itu dalam keadaan mati. Mait, mati. Walaysa alaihi asarun, dan tidak ada di atas binatang yang sudah mati itu bekasan siwa sahmi, selain anak panahnya. Walakin, tapi ya tamilu, ada kemungkinan. Boleh juga kita baca yuk tamalu, boleh aja. Nah, boleh. Awazan ifta'ala itu ada yang ada, maaf, ada yang lazim, ada yang muta'adid. Walakin yuk tamalu, boleh. Atau walakin yahtamilu, boleh juga. Akan tapi ada kemungkinan annahu mata bi saqtatin, ada kemungkinan dia mati dengan sebab ya jatuh. Jadi matinya bukan karena anak panah, tapi jatuh dari jurang, bang. Lagi sedang larinya, ada jurang, jatuh dia. Ada satu kejadian
rusak dipanah kena ininya. Kemudian dilihat sama orang rusa itu, lalu ditolongin. Akhirnya rusa itu sembuh. Itu ada satu peristiwa beneran terjadi. Artinya apa? Tidak setiap yang dipanah ya, rusa binatang buruan itu mati. Jadi tidak setiap binatang buruan yang diburu umpama pakai anak panah mati, enggak. Artinya muhtamil ini bisa terjadi. Dia mati karena jatuh. Lagi sedang larinya dikejar sama pemanah tadi, dia enggak tahu, ya jatuh dia umpama ada jurang lalu mati umpama. Bisa begitu. Aw bisa mabin akhra atau dengan sebab yang lain. Bisa aja. Fa in zahara sababun akhra min sadam min sadmatin aw saqtatin qultu hiqa bil qismil awwalin. Ya. Yeah. Fa in zaharu maka jika tampak sababun akhar oleh sebab yang lain selain jatuh atau yang lainnya min sadmatin daripada ya tertabrak umpama kepukul ya, tertabrak bisa juga au saktatin atau jatuh waktu ikok bil kismil awali, maka dihubungkan ia dengan bagian yang pertama. Bagian yang pertama itu apa? Diharamkan. Nah, berarti haram. Itu tadi rusak, haram berarti. Datang-datang udah mati. Haram untuk dimakan. Karena dia udah mati. Dan dimungkinkan bisa jadi dia ya matinya mati hal yang lain. Ini yang suka memburu gini ya. Wa qad ikhtalafa qawlu Syafi'i dan berselisih oleh perkataan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala fi hadzal qismi pada ini bagian wal mukhtaru yang dipilih anna'u halalun, bahwasannya itu halal. Jadi menurut Imam Syafi'i pendapat yang lain mengatakan halal. Yang halal. Iya. Halal. Jadi ketika kita panah tuh rusak pergi, kemudian kita temukan dia mati. Ada dua pendapat. Iya. Ada dua pendapat. Ya. Pendapat pertama mengatakan haram. Karena apa? Karena muhtamil dia matinya bukan karena panah. Bisa aja karena jatuh atau lainnya. Pendapat kedua, ini yang dipilih oleh Imam Syafi'i, halal. Karena lebih kuat dia dipanah, mati. Ya. Enak yang mana? Yang kedua. Iya. Kalau secara hati nurani enggak nerima ya makan gitu. Dia pun halal gitu. Iya. Enggak nerima. Insyaallah nerima sih. Karena kuat itu. Ya, karena apa? Karena ada yang bolehin itu. Insyaallah kita mau makan itu. Emang kan boleh kalau mati dengan anak panah itu boleh dengan bacaan. Bismillah. Iya. Ini buat orang yang suka mana? Kalau saya belum pernah berguru ya. Saya enggak pernah.
Al-qismur rabi'u, bagian yang keempat, ayyakunal hillu ma'luman, bahwa adalah halal itu diketahui. Jadi halalnya diketahui. Walakin yaglibu ala zonni tarayanun mu'arramun misababin mu'tabarin syar'an. Walakin akan tetapi yaglibu, memenangi ala zonni, atas dugaan tarayanun mu'arram. Ya. Ya. Datang berita tayran terbang, maksudnya datang terbang, datang. Jadi akan tapi menguasai atas dugaan oleh datangnya berita mu'arramun yang diharamkan. Jadi diketahui dia itu halal, tapi datang berita dia itu diharamkan. Jadi anda datang berita baru, bisa bamin mu'tabarin, dengan sebab yang dianggap syara'an secara syariat itu haram. Kalau begitu bagaimana? Fayartafi'ul istishabu, maka terangkat kehalalannya itu. Ya, lidha'fi, karena lemahnya. Wayuhkamu bighalibi dzanni, dan dihukumkan dengan ya, kuat dugaan. Ghalib biasa dugaan, maksudnya kuat dugaan. Soalnya datang berita baru, itu haram. Haram berarti. Misal lo contoh, misalnya ayat lima ala zani najasatu ahadil ina'aini bil intimadi ala alamatin muayyanatin tujibu ghalamata zunni. Misalnya ayat lima, bahwa menguasai ala zani, atas dugaannya najasatu ahadil ina'aini, oleh najis salah satu dua bejana. Jadi kuat dugaannya najis salah satu dua bejana. Jadi salah satu dua bejana ini najis. Dia yakin itu najis. Bil i'timadi, dengan menyandarkan ala alamatin muayyanatin, atas tanda yang tertentu. Tujibu ghalabat dzanni, yang mewajibkan ia, tanda itu akan kuat dugaan. Fatujibu tahrima syurbihi, maka itu mewajibkan akan haram minumnya. Kama aujabat man al-udhu'i bihi, sebagaimana mewajibkan ia akan tercegah uduk dengan dia. Kenapa? Karena datang berita bahwasannya itu jadi haram. Ada yang bilangin kalau itu haram, maka jangan dikerjain. Ada yang bilangin, kan bisa begitu. Tadinya halal menjadi haram karena datang berita. Allahu akbar.